mengikuti contoh dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, bagaimana Rasulullah keluar kamar mandi, bagaimana Rasulullah tidur. Kadang-kadang kita tidur ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik ya, karena kita ngantuk. Lalu kita tidur-tidur aja, lupa kita bahwasanya saat tidur itu sebetulnya kita harus titipin dulu nih ruh kita kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu ya Allah aku mati. Titipkan diri kita kepada Allah. Supaya nanti kalau kita mati beneran pada saat kita tidur, kita sudah titipkan nih jiwa kita kepada Allah. Tidur kita jadi ibadah. Sehingga saat bangun pun kita ingatnya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, benar-benar kita mengisi hidup kita ini untuk beribadah.